sakit dan Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami saat ini berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, memohon kesembuhan di setiap anak kami yang sakit. Tuhan menjamah tubuh mereka sehingga mereka boleh sehat. Berkati makanan obat yang mereka konsumsi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kalian berdoa ya? Iya. Kenapa harus berdoa terus? Karena doa itu nafas dalam Kristen. Jadi setiap saat kita harus berdoa. Kami aku bosan. Kalau akan berdoa, terus kalau tidur juga berdoa. Mau ke sekolah juga berdoa. Ah, bosan berdoa terus. Gak boleh bosan dong berdoa. Kita harus setia berdoa. Seperti pujian berikut, setia setialah, setia sampai akhir. Mari sama-sama kita berdoa. Yang ada di rumah, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, Engkau masih menyertai kami sepanjang hari. Tuhan, sertai dan bimbing kami, terlebih kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menyertai agar kami bisa Engkau berkati. Terpuji Engkau Bapa, haleluya, amin. Baik, anak-anak teachers, untuk nats renungan pada pagi hari ini tertulis di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23 kita sama-sama membacakannya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, apa sih maksud dari nats ini? Segala sesuatu diperbolehkan, benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, kita kan belajar daring ataupun melalui online. Teacher rasa kamu memiliki handphone, bisa kamu pinjam dari mama, papa, kakak ataupun saudara yang ada di rumah kamu. Jadi, pada saat kamu menggunakan handphone tersebut, kamu harus menggunakannya dengan bijak ya. Kamu harus menggunakannya dengan tepat ataupun dengan berguna. Contohnya nih, pada saat teacher mengirim tugas ataupun pada saat ujian kan menggunakan handphone. Jadi pergunakanlah handphone itu dengan bijak ataupun pergunakanlah handphone itu untuk mengerjakan sesuatu ataupun PR kamu dengan baik. Nah, apabila kamu menggunakan handphone itu tidak baik, kamu akan mendapatkan efeknya ataupun akibatnya. Contohnya, kamu menggunakan handphone itu dalam main games ya. Efeknya apa? Tugas-tugas kamu tidak selesai. Akhirnya banyak tugas-tugas yang menumpuk.
Jadi, teacher harap dalam menggunakan handphone, ya, kamu harus bisa berhati-hati, ya. Kamu harus bisa bertindak selektif, oke? Dan di sini, teacher juga mau mengatakan, apabila kamu bermain dengan teman ataupun adik kamu, kakak kamu, kamu harus juga berhati-hati, jangan sampai pada saat bermain kamu melukai perasaan, kamu bertengkar, ya, kamu menjadi berkata-kata tidak baik. Kamu itu harus bisa menjadi pembawa berkat, ya. Kamu itu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan teman ataupun adik ataupun saudara kamu ketika bermain. Oke, anak-anak teacher, dalam firman kali ini kita diajarkan untuk bertindak selektif, berpikir hati-hati dalam hal apapun yang kita perbuat ataupun kita lakukan. Apakah itu berguna untuk diri kita sendiri, orang lain, dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi harapan teachers untuk anak-anak teacher yang ada di rumah, kamu bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa bertindak selektif dan berhati-hati dalam menggunakan ataupun melakukan sesuatu yang bisa bersifat membangun kamu. Oke, anak-anak teacher, demikianlah nuts kali hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus agar kami menjadi anak yang bersikap selektif ataupun bersikap hati-hati dalam berkata-kata, melakukan sesuatu, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus yang jaga. Berkati kami Tuhan dalam pembelajaran apapun itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pelihara kami, baik itu kesehatan kami, baik itu kepintaran kami. Tuhan, kami minta Engkaulah yang memberkati segala sesuatunya. Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Haleluya. Amin.